Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mursalin Sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, berbahagia kita dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan sampai dengan detik ini. Di waktu Indonesia bagian barat kita telah memasuki di malam Jumat dan telah berpindah sekarang ini ke tanggal yang baru di pertengahan bulan Safar, setidaknya telah memasuki tanggal 15 bulan Safar 1445 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita sampai detik ini untuk senantiasa mampu mengumpulkan amal saleh yang diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita sampai dengan detik ini, memberikan kemampuan kita untuk mengoreksi diri sehingga mampu mempelajari kekurangan-kekurangan diri dan berubah lebih baik dari apa yang sebelumnya telah kita lalui. Untuk itu kita berusaha berikhtiar sebaik mungkin, seoptimal mungkin untuk mempelajari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan melalui Rasulullah SAW dan diterima oleh kita sampai saat ini melalui jalur para ulama kita yang tersambung sanad keilmuan mereka pada Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah, baik itu berupa Al-Quran dan juga berupa sunnah-sunnah Rasulullah SAW dapat kita pelajari dan kita interaksikan kehidupan kita mengacu pada tuntunan dua pokok sumber keislaman dimaksud. Alhamdulillah, kita memiliki kajian setiap pekan yang kita beri nama Aqsa Al-Quran Sunnah Solution, yang dengan itu semua kita berharap bahwa setiap pekan setidaknya kita menggali kembali tuntunan dalam Al-Quran, bagaimana pedoman dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengevaluasi keberhidupan kita selama sepekan ke belakang dan memberikan peta jalan yang baik untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya dengan rencana-rencana yang ada sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para ulama-ulama yang telah menyambungkan pengajaran Rasulullah sampai kepada kita, baik itu dari ahli bait, keluarga beliau yang nasabnya tersambung pada Rasulullah SAW. Semoga Allah muliakan mereka semua, menjaga keluarga mereka, memberkahi dan memberikan kemampuan kepada kita semua untuk memuliakan mereka sesuai dengan amanah Rasulullah SAW, pun juga dengan para ulama-ulama saleh yang tersambung sanad keilmuannya pada Rasulullah SAW. Semoga Allah berkahi mereka, memuliakan mereka, menerangi alam kubur bagi mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya kemuliaan berlipat, dan memuliakan anak keturunan mereka dan memberikan kita kesempatan untuk memuliakan mereka dan meneruskan perjuangan mereka insya Allah. Baiklah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di pertemuan yang lalu telah menyelesaikan di ayat ke-37 di surah Al-Baqarah. Kini kita akan lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ke-38 di surah Al-Baqarah. Saya kembalikan ke tafsir yang paling klasik yang mampu kita dapati. Dalam pengertian klasik ini yang masanya lebih dekat tersambung ke eranya Nabi SAW dan juga memiliki sanad keilmuan yang bahkan didoakan oleh Nabi SAW, yaitu tafsir Tanwir al-Miqbas min tafsir Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tafsir yang tersambung kepada keterangan-keterangan, pengajaran-pengajaran sahabat Nabi SAW junior, termasuk keluarga ahli bait Nabi juga SAW, ya, dari jalur pamannya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu anak beliau yang paling bungsu namanya Abdullah, dikenal dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang didoakan oleh Nabi SAW dengan doa yang sangat indah yang seringkali kita juga diajarkan untuk meneladaninya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas ini pemahaman tentang agama secara menyeluruh dan kemampuan untuk memahami detil setiap bagian dari rahasia-rahasia agama dimaksud. Alhamdulillah sampai kepada kita pengajaran beliau yang dikodifikasikan, walaupun keterangannya ringkas, padat, dan nanti akan dijelaskan kembali oleh ulama-ulama yang lain yang bersanad juga. Dan diantara tafsirnya sudah kita turunkan dari ragam tafsir yang kita dapati sampai detik ini yang dikodifikasikan. Insya Allah teman-teman kita kaji yang pokoknya dulu, setelah itu kita ungkapkan detailnya berdasarkan para keterangan ulama kita, dan kita awali dengan membacakan ayatnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 38. Qulna habitu minha jami'a. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا اهبطوا منها جميعا. Dan dengan keagunganku aku perintahkan pada kalian semua, yaitu Adam, Hawa, dan juga para penggoda Adam dan Hawa, termasuk iblis atau syaitan di dalamnya, yang mereka telah berjanji, iblis telah berkomitmen meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kesempatan membuktikan kesombongannya, ya, untuk menggoda anak cucu Adam, keluarga besar Adam alaihissalam, guna menunjukkan kesombongan iblis yang sebetulnya telah terbantah dalam keterangan yang telah kita urai di pertemuan yang lalu. Turun kalian semua, silahkan Adam Hawa dimulai misinya, sementara iblis silahkan dimulai pembuktiannya, ya, nanti kita akan lihat. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى. Maka bersamaan dengan turunnya kalian itu, Adam, Hawa, dimulai misi ke bumi itu, aku kemudian sertakan dengan itu semua pedoman berkehidupan disebut dengan huda. فَمَنْ تَبِعَ هُدَى. Maka siapapun di antara anak keturunan Adam alaihissalam itu yang menjalani kehidupan di bumi dengan berpedoman pada keturunan yang telah pada petunjuk, ya, pada pedoman yang telah aku tunjukkan itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka aku janjikan dalam menjalani kehidupan di bumi itu, membawa misi kehidupan di bumi itu, fala khaufun alaihim, mereka tidak akan pernah dihinggapi oleh kegelisahan atau kekhawatiran yang berlebih, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka larut dalam kesedihan. Baik, teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu sampai dengan ayat ke-37 kita pernah membedah dengan insya Allah begitu detail. Teman-teman yang baru bergabung dipersilahkan untuk menyimak di pelajaran sebelumnya bahwa Adam Hawa alaihissalam sebelum diturunkan ke muka bumi untuk menjalani misi besar yang hanya diberikan kepada Adam, Hawa, dan keturunan keduanya, tidak kepada malaikat, tidak juga kepada jin, yang sebelumnya kedua makhluk ini yaitu malaikat dan jin telah tercipta keduanya sebelum penciptaan Adam dan Hawa alaihissalam. Maka ketika Adam dicipta, Allah sudah menegaskan di Al-Baqarah di ayat ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa saat awal mula Adam diciptakan, bahkan diviralkan kepada seluruh kalangan makhluk di antara malaikat dan jin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan, memberikan fungsi pada penciptaan Adam ini sebagai khalifah di bumi, yaitu pemakmur, pembawa kesuksesan, penata kebaikan, dan akan menjalani kehidupan yang saling menggantikan. Khalafa yakhlifu atau khalafa yakhlufu, yaitu sesuatu yang akan terus saling menggantikan, tidak akan abadi. Yang ini kemudian hidup, wafat, datang yang lain keturunan, sampai kemudian kehidupan di bumi itu berakhir. Nah, dalam konteks ini, sebelum turun ke bumi memulai misi sebagai khalifah itu, maka diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam pelatihan, semacam training di surga sementara yang pernah kami jelaskan detail di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka ditampakkan segala keindahan, kebaikan, kenyamanan sebagai gambaran tempat sementara tinggal, bahwa inilah kenikmatannya, ini ketenteramannya, ini kedamaiannya. Namun diajarkan bahwa misi yang akan dimulai itu ada perintah, ada larangan. Maka ada ujian. Silahkan nikmati, itu perintah. Nikmati makan, minum, ya, senyamannya, seenaknya. Doa yang Al-Baqarah 35 itu, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Kemudian ada larangan. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon yang ini. Ini perintahnya, ini larangannya. Ini gambaran yang akan dibawa dalam konteks kehidupan di muka bumi. Dalam menjalani misi sebagai khalifah, ini ada perintah. Bangun ini, lakukan ini, ya bersikap yang baik seperti ini, etikanya begini, akhlaknya begini, spiritualnya begini, ibadahnya seperti ini, sosialnya begini. Tapi juga dalam saat yang bersamaan, jangan lakukan ini. Ya, an-nahyu anil munkar, yang ini al-amru bil ma'ruf, yang ini an-nahyu anil munkar. Jangan berdusta, jangan mencela, kemudian jangan merendahkan, jangan mencuri, jangan menipu, jangan berzina. Nah, ini larangan. Jadi konstruksi kehidupan yang dibawa dalam misi di bumi ini guna memakmurkan kehidupan di bumi, menyukseskan jalan kehidupan. Itu cuma dua desainnya secara umum, yaitu mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Mengerjakan yang saleh, menjauhi yang salah. Al-amru bil ma'ruf, ini yang saleh, wan nahyu 'anil munkar, ini yang salah. Itu konstruksinya. Maka dalam konteks yang soleh ini ada malaikat yang memberikan dorongan-dorongan kebaikan, yang mensupport, ya, memberikan gambaran motivasi kebaikan. Pada yang salah ada provokasi dari setan, ini dari golongan iblis yang asalnya dari jin, yang kemudian menyimpang dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah ulas itu semua. Maka setelah diperkenalkan ini konstruksi gambaran misinya, ini kemudian supporternya dari kalangan malaikat, bisikan-bisikan kebaikannya, ikuti ini. Dia membisikkan ke kata hatimu, maka ikuti kata hatimu dalam kebaikan. Istaftih qalbak. Yang ini keburukan, provokasi, datang dari provokator, ya, nama aslinya iblis, kemudian provokasinya digerakkan oleh syaitan, ya, setan-setannya. Maka dari sini kita temukan nanti di dalam Al-Quran, malaikat disebutkan 88 kali, syaitan pun disebutkan 88 kali. Baik. Setelah kenal, paham keadaan ini semua, tahu juga resikonya. Kalau berbuat baik, ini yang didapatkan. Kalau salah kemudian, ini yang akan dihasilkan. Dan jalan kembalinya seperti ini. Nah, ini poinnya. Maka ketika kemudian diizinkan oleh Allah pun terjadi sebuah kesalahan, ya kan? Memakan satu yang tadi dilarang itu, ya pohon dari larangan itu kemudian dimakan, ya terjadilah satu kesalahan, maka apa yang terjadi dijelaskan. Ini jalan kembalinya, ini taubatnya. Kenapa diperkenankan? Di pertemuan yang lalu telah saya jelaskan, agar diberikan perlindungan kepada anak cucu Adam, supaya mereka bisa kembali tatkala mereka berbuat salah. Maka kembalilah kepada jalan yang soleh. Ini yang membuktikan perbedaan antara manusia dengan syaitan. Jadi manusia, potensi salahnya ada, tapi dalam saat yang bersamaan, dia akan punya jalan kembali menjadi soleh, lewat pintu yang disebut dengan taubat itu. Syaitan salah, tapi dengan keangkuhannya tidak mau menerima pintu taubat. Dia nggak buka, dia nggak masuki. Maka syaitan salah, setan tidak bertobat. Manusia salah, manusia bertobat. Setelah diketahui keseluruhannya, paham kemudian dengan fungsi dan misi kehidupan yang akan dijalani di bumi itu, maka Allah perintahkan kepada Adam, kepada Hawa untuk dimulai misi itu. Sementara syaitan saat yang bersamaan juga menyampaikan kepada Allah untuk membuktikan lagi. Dan disinilah yang ingin saya tegaskan bahwa fitrah syaitaniyah itu, fitrahnya setan itu memang betul-betul terselimuti oleh kesombongan, keburukan, sehingga tidak mengenal kata kebaikan. Tidak bisa membaca celah-celah taubat, walaupun dia tahu untuk taubat itu. Cuman karena gengsinya sangat tinggi, itu tidak dilakukan. Ya, karena kesombongan tadi. Maka dia mengajukan, alih-alih dia bertaubat, dia meminta pengajuan Rahman dan Rahimnya Allah, kasih percikan kasih dan sayangnya Allah untuk diberikan ampunan, malah dia mengajukan proposal keburukan, ya, untuk menggoda kembali keturunan Adam dan Hawa alaihi wassalam selama menjalani kehidupan di bumi untuk membuktikan kesombongannya. Itu terekam sempurna di surah Al-A'raf yang tempo hari kita bahas, ya. Jadi kalau teman-teman baca surat yang ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-16, ya, coba kalau kita lihat itu, nah, dia menyimpulkan yang kita dapati, teman-teman. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, ya Subhanahu wa Ta'ala, dia malah berkata, karena engkau telah menghukumi aku ini tersesat, aku ini salah, ya memang salah, ya. Kan dari konteks sebelumnya kalau kita baca di ayat 12, 13, kemudian 14, kita temukan bahwa dia memang salah. Cuma karena memang terselimuti kesombongan, dia minta waktu untuk membuktikan itu, ya, demi menggoda semua anak cucu Adam yang bertugas di bumi. Maka di ayat ke-16-nya sudah salah karena sombong, masih ngeles juga, ya, padahal kesalahan itu pada dirinya. Nah, ini hati-hati, ya, hati-hati di antara penyakit syaitan yang dilekatkan pada seorang manusia itu. Kalau sudah merasa salah masih ngeles, itu penyakit syaitan. Hati-hati, hati-hati. Dan itu sudah ditampakkan dalam Al-Quran. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, dia berkata, ya Allah, karena engkau vonis aku sesat, dengan vonis aku salah dan sebagainya, ya kepalang tanggung aku akan coba buktikan, ya, kehebatanku itu, kesombonganku itu dengan, ya, mengacaukan visi dan fungsi serta misi anak cucu Adam itu, menyesatkan mereka dalam menempuh kehidupan di bumi. Aku akan belokkan mereka dari pedoman kehidupan yang lurus itu. Nah, itu sudah keluar. ya, maka hati-hati. Jadi di syaitan itu ada satu penyakit kepalang tanggung, ya, yang kedua itu ini yang paling pokok penyakit sombong. Jadi kalau kita urut dari awalnya, penyakit sombong, ya, kemudian yang kedua kepalang tanggung, yang ketiga ngeles. Itu hati-hati. Jadi kalau ada batarul haq, kata Nabi itu ghamtun nas, sifat merendahkan orang dan menolak kebenaran, itu sudah warisan syaitan yang diberikan, diinjekkan, diwaswaskan kepada setiap manusia itu, ya, agar dia anti dengan kebenaran. Maka hati-hati. Jadi kalau sudah ada bukti yang sangat jelas, yang sangat otentik, kebenarannya masih ditolak juga, nah itu tandanya ada dalam penguasaan syaitan, ya, dan mesti segera beristighfar kepada Allah, berlindung supaya tidak jauh terlalu dalam. Kalau sudah terlalu dalam itu nanti was-was yang lain datang, ya. Apa was-was yang lain? Kepalang tanggung. Ya udah, nggak enak nih, udah kepalang tanggung, udah masuk ke situ, ya cari aja jalan yang lain, yaitu ngeles pada akhirnya. Nah ini tiga ini tipikal ini, ya, mesti hati-hati. Nah kita yang melihat misalnya ada potensi demikian, sepanjang dia manusia kita doakan, ya, jangan dijerumuskan terlalu dalam. Ya, kadang-kadang kasih Allah mengirimkan orang-orang baik lagi, menerangkan lagi, ya, dan kita doakan supaya kembali pada jalan yang benar. Musuh kita cuma syaitan, ingat, musuh kita cuma syaitan. Jangan ditambah lagi, ya, jangan ditambah lagi. Nah, ini gambarannya. Jadi ini gambaran pokok nanti yang terkorelasi di Al-Baqarah dengan Al-A'raf. Jadi Al-Quran itu ayatnya satu dengan yang lain itu saling terikat untuk saling memberikan keterangan. Sehingga dalam ilmu tafsir itu dikenal dengan istilah 2S1L itu, ya. 2S itu satu siap, ya, apa yang kita bahas, misalnya Al-Baqarah ayat ke-38 misalnya. Nah, maka nanti apa hubungan dengan yang sebelumnya, sibak, ya, dengan 37, 36, 35 sampai ke Al-Fatihah. Nanti ada lihaq dengan ayat yang seterusnya, ya, bahkan pindah surah dari ayat ke-39 Al-Baqarah 40 sampai ke An-Nas. Nah itu terkorelasi dengan yang lainnya. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan teruskan kembali setelah paham ini. Jadi kita dapati beberapa nanti makhluk yang kemudian dimulai turun eksistensi tugasnya ke al-ardh, ya, al-ardh. Kulnahbitu minha jami'a. Ini saya gambarkan aja, ya, untuk ilustrasi. Walaysa kamitslihi syai, dan tidak ada yang serupa dengan apa yang Allah telah tetapkan. Jadi ini gambarannya al-ardh, ya. Ini kita menuliskan al-ardh dari Quran surah kedua di ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh. Jadi tugas, ya, atau misi setiap manusia itu, ya, ini misinya di sini, di al-ardh. Jadi bukan di langit, jelas, ya, tapi di al-ardh. Al-ardh ini yang sering kita artikan dengan bumi, ya kan? Asalnya kan tempat yang kita pijak, ya, tempat berkehidupan, ya, tempat berkehidupan, ya kan? Yang, ya kan, kita pijak, yang kita pijak. Jadi asalnya setiap tempat yang kita pijak itu dan kita berkehidupan di situ itu disebut dengan ardh, ya. Nah, karena pada umumnya yang kita pijak, yang kita berkehidupan di tempat itu adalah bumi, maka seringkali al-ardh diartikan dengan bumi. Nanti kalau sebagian manusia berinovasi dengan percepatan teknologi dan perkembangan macam-macam, kemudian ada tempat lain yang mungkin bisa dipijak selain bumi, ya, boleh jadi gitu, ya, dengan riset dan sebagainya, tetap tidak mengesampingkan makna al-ardh. Ya, baik sedang di bulan, di mana, dan sebagainya. Ini konteks jauh yang mungkin boleh jadi ada pemikiran-pemikiran atau ada riset atau bahkan juga upaya-upaya demikian. Tidak akan menghilangkan fungsi kehidupan manusia yang telah Allah tetapkan. Itu poinnya. Nah, ketika dimulai perjalanan misi manusia ini, maka yang ditugaskan kan kita sudah ketahui. Di sini ada Adam alaihi salam dan Hawa, ya kan? Sayyidah Hawa alaihi salam. Jadi ini pasangan, ya kan? Suami istri alaihi salam, Adam dan Hawa. Ini adalah kakek moyang kita. Nanti dari sini menurunkan kemudian keturunan yang disebut dengan Bani Adam. Ya. Bani Adam, anak cucunya Adam. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ini nanti ada rumusnya sendiri dan ada ilmunya sendiri serta ada maknanya sendiri. Dan ini menarik teman-teman sekalian. Jadi hitungan-hitungan kenapa seringkali kadang saya isyaratkan ini sekian kali disebutkan. Karena ini bukan ilmu otak-atik. Ada nanti kesesuaian dengan makna-makna dan pesan-pesan kehidupan. Ya, tadi mengapa malaikat disebutkan 80, setan 80, gitu kan? Ingin memberikan kesan bahwa dari semua aktivitas support positif yang malaikat berikan pada manusia, di saat yang sama juga setan menggoda. kan? Dengan provokasi negatif. Makanya manusia itu setiap akan memulai sesuatu selalu ada kutub kebaikan dan kutub keburukan. Tantangannya begitu. Ya, Anda juga kan seperti itu ketika akan memulai nih, ikut misalnya kajian ini, ada Aqsa nih kan. Saat yang bersamaan ketika akan mulai pasti ada godaan yang lain. Ya, yang lain aja yang dilihat, ini dulu, nanti ini belakangan, kan bisa diputar lagi. Atau yang paling ekstrim ketika tiba waktu sholat. Ya, ini sudah tibanya waktu sholat nih, lakukan dulu, nanti akan ada pikiran yang lain. Sebentar dulu deh, yang ini dulu. Nanti kalau ini semakin kuat yang positif, ini akan dominan dikerjakan, jadi prioritas. Sebaliknya, ketika godaan yang negatifnya lebih kuat, jadi prioritas, maka ini akan tertinggalkan. Selalu seperti itu. Nanti di waktu yang lain kita akan bahas mengapa misalnya ini disebutkan 7 kali dan sebagainya. Itu nanti ada turunan penjelasan. Secara singkat, karena waktu kita terbatas, maka ini nanti akan melahirkan anak keturunan, Bani Adam, disebutkan dalam Al-Quran. Dan nanti turunan fungsinya disebutkan dengan 5 nama lagi. Ada yang terkait dengan Bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Jadi ada satu Bashara ini, kemudian ada Ins, ya. Al-Ins dipasangkan dengan Jin, 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian ada Insan, ya kan? Disebutkan setidaknya 65 kali kurang lebih dalam Al-Quran, dan juga yang terakhir An-Nas, ya, An-Nas. Nah, sebelum kita masuk ke sini, dan ini bahasan yang sangat jauh ketika menemukan ayatnya, ini saya dahulukan untuk memudahkan ya gambaran fungsi manusianya. Jadi dimulailah fungsi kehidupan Adam dan Hawa. Saat yang bersamaan di sini ya, syaitan atau iblis di sini asalnya dari jin yang membangkang, kan? Jin, saya kasih negatif ya, yang membangkang. Ini ditemukan di Quran surah ke-18 ayat 50. Ya. Kemudian dia menjelma untuk memprovokasi. Saat menjadi provokator disebut dengan syaitan, setan, kan? Nah, ini saat jadi provokator, iblis buruk untuk dirinya sendiri telah kita uraikan saat dia memprovokasi hamba-hamba Allah dari keturunan Adam dan Hawa alaihissalam, maka menjadi apa? Syaitan. Maka Allah perintahkan nih, silahkan Adam, Hawa mulai tugasnya, turun ke al-ard, ke bumi, ke sini. Baik ya? Dan ini pun ingin membuktikan, ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah beri aku kesempatan, waktu. Ya, dia menuntut keadilan Allah, kan, berikan aku kesempatan, aku ingin membuktikan aku lebih hebat, kan? Nah, kemudian karena engkau telah vonis aku sesat, ya kan? Kompensasi dari aku selama ini telah menyembah dan sebagainya. Berikan kesempatan waktu untuk menggoda anak keturunan Adam ini. Maka Allah perkenankan, silahkan. Ya, tapi Allah pun adil. Bersamaan nanti dengan ini turun membawa misi keburukan untuk menggoda, ya kan? Anak cucu Adam sehingga menyimpang dari misi-misi yang telah diberikan. Allah pun berikan proteksinya. Kan? Diberikan perlindungannya, keterangannya, sehingga anak cucu Adam bisa mengetahui, bisa mempelajari, oh ini tantangannya, ini yang harus dilakukan, ini yang dijauhi, ini yang harus dihindari, ini setan caranya begini, menggodanya begini, langkahnya seperti ini, sehingga bisa diantisipasi. Itulah keadilan Allah. Kamu boleh kemudian membawa misi kamu, silahkan, tapi aku pun harus adil, memberikan kemudian gambaran penjelasan kepada anak cucu Adam. Ya, ini tugas yang harus dilakukan, ini tantangan dari kamu. Sehingga semua fair, ya kan? Semua mendapatkan bagian-bagiannya dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kenapa perkara turunnya Adam dan Hawa ini menjadi agung di sisi Allah dengan menggunakan bentuk na, ta'zimun nafsi, ta'zimu nafsi li ta'zimi sya'di. Maka kalimatnya ketika kita baca dalam Al-Qur'an menjadi hulna. Ya, hulna bitu. Ya, minha jami'an. Dan dengan keagunganku, tadi saya sampaikan, dan dengan keagunganku, jadi turunnya Adam dan Hawa ke bumi ini memulai misi yang agung. Jadi kehidupan kita itu bukan kehidupan biasa. Bukan kehidupan yang sederhana. Ingat, bukan perkara bangun tidur sampai tidur lagi. Nggak begitu. Ini ada misi besar. Ada nilai yang sangat luar biasa. Karena itu dihisab. Kalau nggak besar, nggak akan dihisab. Ya, kalau nggak besar, pertaruhannya bukan surga. Ini indah. Ada satu misi besar kehidupan yang menentukan kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehormatan kita saat bertemu dengan ayah bunda kita, Adam dan Hawa alaihissalam, saat kita kembali nanti. Dan ini keyakinan kita. Ya, karena ini sebuah misi besar, maka Allah gunakan sifat keagungan, ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Ini agung misinya. Ya, karena agung itulah kemudian ada tantangan yang besar juga ini. Ya, kan orang hebat itu diuji dengan ujian-ujian yang hebat juga, ya. Kan harus seimbang, yang kecil ujiannya kecil, besar ujiannya besar, ya kan? Maka ketika setan pun menyampaikan proposal godaannya, ini menunjukkan misi ini begitu besar. Ya. Teman-teman, saya mohon izin dan mohon maaf, barangkali di sela-sela penjelasan akan ada batuk-batuk gitu ya, yang sedikit-sedikit, mohon perkenan untuk mentoleransi itu. Ya, semoga Allah maafkan kita dan memberikan kesehatan sempurna untuk kita semua. Jadi ini gambarannya. Nah, ini saya ingin jelaskan dulu ini kenapa menggunakan bentuknya agung, kemudian menggunakan bentuk jama. Jadi Anda berkata kan Adam tunggal, Hawa tunggal. Kalau duanya ini kan cuma dua, jadi musanna, itu kan tasniyah. Kenapa menggunakan bentuknya jama' di sini? Untuk memberikan kesan keadilan Allah, bahwa saat yang bersamaan bukan cuma Adam, Hawa yang turun, tapi ini pun turun. Jelas ya? Jadi disinilah jelas fungsi yang tadi telah dilatih, ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini amar ma'rufnya kerjakan, jauhi ini. Nah ini dijelaskan tantangan-tantangannya yang harus dijauhi. Mungkar datang dari sini, ma'ruf datang dari bisikan kebaikan yang berasal dari mana? Malaikat. Jelas sampai di sini ya gambarannya. Nah, kalau sudah paham, kita baru baca tafsirnya dulu. Jadi saya jelaskan dulu supaya ada gambaran cepat pada kita semua. Qulna, ya kita kembali ke kitab Tanwir al-Miqbas. Ya, ini ya, kitab ya teman-teman, ya. Tanwir al-Miqbas min tafsir Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di halaman ke-9 yang punya kitab yang sama. Qulna, maka dengan keagunganku kami firmankan, kami sampaikan li Adam wa Hawa wa Hayya wa Tawus wa Iblis. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Maka dengan keagunganku kami sampaikan kepada Adam alaihissalam, Hawa ya, kemudian Hayya wa Tawus wa Iblis. Hayya Tawus nih, Hayya ini gambaran dari setan penggoda ya. Digambarkan ada yang mengilustrasikan tafsir-tafsir dahulu dengan ular, dengan macam-macam dan sebagainya. Intinya syaitan. Ya, kalau kita kembalikan ke ayat 36 di surah Al-Baqarah ya, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Jadi di sini turun baik Adamnya, Hawanya, syaitan sifat penggoda dari iblisnya. Ya, ini disebutkan wa iblis dan terakhir. Ya, ihbitu minha ay minas sama' jami'a. Ya, thumma dzakara dzurriyyah Adam faqala fa imma ya'tiyannakum ma ya minni huda. Wa falamma ya'tiyannakum wa hina ya'tiyannakum wa kullama ya'tiyannakum. Allahu akbar. Baru kita sampai pada penjelasan berikutnya. Jadi disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma melalui murid-muridnya sampai kepada kita lewat kitab atau dokumen buku ini. Maka disampaikan, difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Adam dengan Hawa silahkan turun. Setan juga kamu pembuktian, iblis mau pembuktian, minta kepada Allah turun, ya turun. Ya, tapi dengan keadilanku kata Allah. Ya, silahkan kalian turun semua, tapi aku mesti adil. Kamu provokasi nih, dengan kan ini di luar misi yang Adam harus lakukan, harus tahu, harus ada penjelasan. Maka bersamaan dengan itu pun aku turunkan pedoman berkehidupan yang akan diketahui oleh anak cucu Adam. Makanya di sini kalimatnya kita dapati fa imma yatiyannakum ya jami'an jami'an tsumma dzakara dzurriyyah Adam. Ya, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika berpindah kepada kalimat fa imma yatiyannakum, maka Allah akan mengingatkan kepada anak cucu Adam. Karena Adam sudah tahu, Hawa sudah tahu, yang belum tahu kan siapa? Anak cucunya kan? Ya, maka mesti fair, mesti tahu dong, ya. Kalau setan ini terus sampai dengan hari kiamat, ya sementara Adam kan meninggal, Hawa meninggal, anak cucunya kan mesti tahu. Ya, yang baru kehidupan baru. Maka mesti ada pedoman untuk tahu bahwa ini ada setan, ya. Ini ada iblis gitu. Maka dengan keadilan Allah itulah diberikan pedoman berkehidupan yang sifatnya abadi bagi semua anak cucu Adam supaya tahu bukan cuma ada misi untuk amar ma'ruf di muka bumi ini, tapi ada nahi mungkar, yang mungkarnya itu bersumber sebagian dari siapa? Dari syaitan dan pasukan-pasukannya. Nah, apa pedoman yang dimaksudkan itu? Bagaimana cara mempelajarinya? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Teman-teman, kita akan sambungkan kembali pembahasan kita. Menjelang isya tadi telah diuraikan bahwa saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Adam alaihissalam beserta Hawa alaihissalam turun memulai tugasnya di bumi itu untuk menjadi khalifah, pemakmur, penyukses, penata dalam keadaan yang baik, dan ini poin pentingnya, saling menggantikan dalam berkehidupan. Untuk itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pendampingan kepada anak cucu Adam dari generasi mereka, Adam, Hawa, dan keturunannya dalam memakmurkan kehidupan di bumi ini sampai selesai ketentuan Allah, sampai berakhir kehidupan di bumi ini. Maka bersama dengan itu semua disandingkanlah kemudian pedoman berkehidupan. Pedoman ini penting disampaikan, ternyata bukan hanya untuk mengiringi suksesnya misi kehidupan, di muka bumi ini dengan menjelaskan turunan-turunan programnya. Ini yang harus dilakukan, ini yang harus dijauhi. Mustahil kita memulai pekerjaan tanpa tuntunan. Anda masuk ke perusahaan, bukankah sudah ada protapnya, tertibnya, ini petunjuk teknisnya. Ini yang harus Anda lakukan. Di divisi mana, programnya apa yang harus Anda lakukan, kapan masuk, sampai kapan dengan selesai dan pulang. Pun demikian, saat kita menjalani kehidupan yang lebih kompleks di muka bumi ini, tidak dibiarkan begitu saja. Bangun sampai dengan tidur lagi, berangkat sampai dengan pulang. Tapi Allah berikan pedoman yang sangat jelas. Ini yang harus kamu lakukan, petunjuknya seperti ini, larangannya begini, profesi apapun yang kamu kerjakan, dipersilahkan sepanjang itu senafas dengan misi membangun, memakmurkan, menyukseskan, dan menata secara lebih baik kehidupan di bumi ini. Dengan value, dengan petunjuk, dengan nilai yang telah Allah tetapkan. Yang jangan dilakukan ini, jangan menyimpang, jangan begini, begini, begini. Ini akan membuat kehidupan kamu lebih sulit. Kemudian misi yang tidak mudah untuk dilakukan dan target tidak akan tercapai. Akhirnya ketika pulang, membawa resiko-resiko yang tidak mudah. Nah, pedoman ini pula berfungsi untuk menjelaskan gangguan-gangguan yang mungkin muncul saat menjalani misi yang dimaksudkan. Gangguan paling pokok dari mana? Dari setan yang telah mengajukan proposal, godaan, provokasi ya, yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan kesombongannya. Maka Adam Hawa telah mengetahui itu, tapi anak cucu Adam dan Hawa belum mengetahui peristiwa itu karena belum hadir, tidak ada dalam momentum yang dimaksudkan, tidak ada di ruang yang sama, di waktu yang sama. Penting ya bagi kita semua mendapatkan keterangan dari Allah supaya sistem keadilan pun berjalan dengan sempurna. Maka bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan. Setan minta turun, turun. Ya, setan minta proposal untuk menggoda, membuktikan kesombongan, diberikan. Dengan keadilan Allah, diberikan pula penjelasan kepada anak cucu Adam. Disampaikan, ini loh, hati-hati, dari sejak bapak moyang kamu, nenek moyang kamu, Adam dan Hawa alaihissalam, sudah ada makhluk-makhluk ini yang memang berkeinginan untuk mengganggu tugas kalian, membuktikan kesombongan mereka. Maka dijelaskan, siapa itu setan, siapa itu, asalnya dari mana, siapa itu iblis, kan? Bagaimana mereka menggoda, seperti apa sistem mereka menggoda, masuknya kemana, lewat ruang mana, dijelaskan secara tertib sekali, terperinci, sangat detail. Sehingga dengan itu semua, tidak ada celah, ya, sesungguhnya, tidak ada celah bagi setan ini untuk menggoda manusia. Karena apa? Karena semua celah-celah yang dia baca itu telah diterangkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu kita bisa mudah sesungguhnya untuk menghindarinya. Dikatakan mudah kalau kita mempelajari pedoman ini, membaca sebelum melakukan tugasnya. Karena itu penting, ada pembacaan, ada pengkajian, ada pembelajaran, lalu dengan pedoman itu baru kemudian kita beraktivitas menjalani misi. Kan seperti itu fitrah kehidupannya, ya kan? Kita bekerja pun demikian. Bahkan masuk sekolah pun sebelum masuk sudah ada pengenalan, sudah ada tata tertib, ya, sudah ada kita baru awal-awal kita akan masuk. Baik sekarang ini kan di SD sampai di TK aja, masuk TK kan sudah dikenalkan, orang tuanya dikenalkan. Ya, sekolah ini seperti ini, visinya begini, kalau Anda cocok silahkan, tanda tangan begini, begitu, tata tertibnya seperti ini. Dari TK Anda bayangkan, ya SD, SMP, apalagi ke masa kampus. Masa kampus itu masa pengenalan cukup lama, bisa bahkan sebulan, ya orientasinya dan sebagainya. Untuk apa? Hanya untuk tahu visi-misi kampus ini begini. Sehingga itu tertanam dalam jiwa setiap anak didiknya, begitu masuk kampus dan menjadi karakter. Nah ini baru sesuatu yang simpel, yang sederhana. Kehidupan di muka bumi ini sangat kompleks. Maka Allah memberikan pedoman yang sangat sistematis, yang sangat detail, yang memberikan petunjuk. Nah, dalam bahasa Arab, satu pedoman yang memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menjalani sesuatu disebut hudan namanya. Disebut hudan namanya. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qulna bitu minha jami'a." Tidak selesai sampai di sini. Ya, silahkan Adam, Hawa turun. Iblis ikut turun, setan ikut turun, tapi keadilan Allah pun diturunkan pada saat itu. Fa'imma ya'tiyannakum. Nah, di sini kalimat fa'imma ya'tiyannakum kemudian diberikan penekanan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Falamma ya'tiyannakum wa hina ya'tiyannakum wa kullama ya'tiyannakum." Ya, bagi semua anak cucu Adam, tatkala engkau dilahirkan pun, tatkala engkau berkehidupan pun, dimanapun engkau berkehidupan, di generasi manapun, inilah yang dimaksud dengan falamma wa hina wa kullama. Ya, falamma menunjuk pada momentumnya, hina pada waktunya. Ya, tatkala pada waktu kapanpun, kemudian yang terakhir wa kullama, dan dalam setiap keadaan apapun. Jadi ingin memberikan gambaran bahwa dari sejak Adam, ya, generasi awal saya turunkan kembali ke sini. Adam plus Hawa berkehidupan sampai dengan ganti generasi, ya, generasi baru. Oke. Nah, ini saya kotaki sebentar generasi baru ini, dan saya kemudian berikan penekanan di sini sifatnya sebagai khalifah. Saya kembalikan lagi ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di antara makna khalifah ini adalah yang saling menggantikan, ya, selain pemakmur, penyukses, dan pembawa manfaat nih, yang saling menggantikan. Jadi ketika Adam Hawa selesai hidupnya dengan tibanya ajal, baik Quran surah 7 ayat 34 misalnya, ya, walikulli ummatin ajal, setiap umat tuh ada batas hidupnya. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajalnya, maka tak bisa punya pilihan dimajukan atau diakhirkan. Artinya Adam Hawa selesai meninggal. Nah, saat ini selesai kan melahirkan keturunan. Dari keturunan ini muncul generasi baru. Ya, generasi ini pun akan hilang juga. Selesai juga melahirkan keturunan, terus sampai sini ada keturunannya. Ya. Turunan-turunannya yang disebut dengan nasabnya nanti. Turun. Ya, setiap generasi nanti muncul generasi lagi, Demikian seterusnya. Nah, ini sudah dicakup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kehidupan berakhir. Ini akhir kehidupan, saya sambungkan ke sini. Di bumi ini al-ardi selesai. Ya. Semuanya selesai. Akhir dari sesuatu, yaumul akhir. Nah, maka disebut dengan hari akhir. Kita beriman bahwa akan tibanya hari akhir. Nah, semua bangkit, semua kembali kepada Allah. Selesai di sini pulang, semua kembali kepada Allah semua. Ya, nah bangkit kembali disebut dengan qiyam, sifatnya qiyamah, maka dikenal dengan kiamat di sini, kan? Nah kiamat itu akhir dari semua kehidupan, yaumul akhir. Akhirnya selesai semua, ya. Maka kita mengetahui ada yaumul akhir, ada yaumul qiyamah. Balik lagi ke sini, ini sampai dengan terakhir ini berkehidupan diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang disebut dengan hudan. Ini poinnya. Ya. Jadi, yang diinginkan sukses menjalani misi kehidupan sebagai khalifah di al-ard, di bumi itu bukan hanya Adam, bukan hanya Hawa, tapi semua generasi keturunan. Ya kan? Disebut dengan Bani Adam. Semua Bani Adam sampai kehidupan berakhir diinginkan oleh Allah sukses, ya, berhasil dan bahagia menjalani kehidupan di muka bumi ini membawa misi sebagai khalifatullah fil ard. Maka diturunkanlah kemudian hudan. Ini yang tadi disebutkan sebagai pedoman berkehidupan. Ya. Jadi di dalamnya bukan hanya sekedar berupa satu isyarat, satu petunjuk, tidak. Tapi memang ini sudah pedoman sifatnya utuh. Ya, pedoman hidup. Di dalamnya ada petunjuk apa yang harus dilakukan, apa yang ditinggalkan, memberikan penjelasan tentang diri kita, karakteristik kita, bagaimana kita terlahir, mau kemana kita, seperti apa kita menjalankan tugas, bagaimana kita mengenal pencipta kita, bagaimana terkoneksi kepada pencipta kita, siapa yang mengawasi kita, siapa yang membimbing kita, lengkap sekali. Nah, semua kelengkapan itu yang menunjukkan kita berkehidupan, itu namanya hudan. Jelas ya? Nah, maka konsekuensi logisnya Allah pun menerangkan, kalau ini diikuti, maka manusia yang menjalani misi kehidupan di bumi itu akan cenderung mudah menjalaninya, nyaman menjalaninya, dan tenang menjalaninya. Ya kan? Kita katakan di sini sesuatu yang tenang dan senang, ya kan? Biasanya kalau sudah ada petunjuk pedoman yang komprehensif, gampang kan? Mau ujian, ada petunjuknya, ada pedomannya, ada kisi-kisinya, tuh kan? Kemudian bahkan yang paling menarik, ini ada contoh soalnya, ini ada jawabannya, ya kan? Contohnya bukan nyontek ya, tapi ini contohnya secara materi. Ini gambarnya, materinya begini. Kan karakteristiknya begitu. Ini materi, setelah jelas materinya, contoh soalnya, ini jawabannya. Jadi kita terlatih dengan semua. Nanti ada soal apapun yang datang saat ujian, mudah diatasi. Karena semua materi sudah dikuasai. Nah ini hudan. Nah, kalau ada orang ujian begitu kan tenang kan? Ya kan? Makanya setelah dia belajar, sebelum ujian disebut minggu tenang. Bukan minggu gelisah. Kenapa menjadi gelisah? Karena belajarnya nggak betul. Nah, ya kita perhatikan tuh generasi-generasi kekinian tuh. Salah menempatkan. Waktunya belajar, main. Waktunya tenang sebelum belajar supaya jaga fisik, jaga kesehatan, jaga pikiran, sibuk. Kenapa? Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktu belajar diisi main, waktu tenang diisi belajar. Sehingga ketika ujiannya pun tidak menjalani dengan keadaan yang menyenangkan. Jadi kalau ingin tenang dan senang, konsepsinya adalah apa? Dipelajari, pahami sebelumnya, kemudian digali, latihan dengan baik. Setelah itu, eksekusi. Begitu dieksekusi, kita senang aja karena sudah menguasai. Tenang aja karena sudah memahami. Ya, tenang artinya tidak gelisah. Tidak gelisah dalam bahasa Arabnya disebut la khauf. Ya, la khauf. Kemudian senang, bahasanya berarti lawannya tidak sedih kan? Ya, la yahzan. Kemudian kalau jama' disebut la yahzanun, kan? La yahzanun. Nah, ini. Baik ya. Nah, saya ingin gambarkan satu uslub, ya, gaya bahasa nih. Kalau kita ingin menampilkan sesuatu rasa, ya kan? Yang ingin kita harapkan, maka yang kita munculkan adalah sifat langsung positifnya. Ya, tenang, misalnya kan, senang. Tapi kalau kita ingin menunjukkan kemampuan untuk mengatasi lawannya, dengan yang menafikan itu, sehingga di benak kita tuh tergambar nggak akan mungkin ada itu, nggak akan mungkin ada itu. Maka munculkan lawannya. Misal, tenang, lawannya gelisah, khauf. Kalau kita ingin punya motivasi, nggak akan pernah pengen gelisah, dengan maka tampilkan tidak akan gelisahnya. Untuk apa? Memberikan kesan yang kuat pada diri kita bahwa selama hidup ini kegelisahan tidak akan pernah mengenai kita. Walaupun dia ada, karena kita sudah punya rumusnya, kunci dan tamengnya, dia nggak akan pernah mempan. Ya kan? Sehingga ketika tiba misalnya kegelisahan, nah, nggak akan mempan kamu. Ya kan? Saya sudah punya kuncinya, tenang, pasti selesai. Ya kan? Maka ditampilkanlah gambaran lawannya, khaufnya ditampilkan. Ini rahasianya, kenapa dalam Al-Quran tidak ditampilkan tenangnya, tidak ditampilkan senangnya, tapi ditampilkan kata-kata la khaufunnya dan wala hum yahzanun. La khaufun alaihim. Untuk memberikan kesan bahwa kegelisahan, khawatir itu memang ada. Tapi bagi orang-orang yang mengetahui pedoman berkehidupan, yang telah tahu solusinya, tahu perannya, maka kegelisahan sebesar apapun tidak akan pernah menjatuhkan mentalnya. Ya, itu poinnya. Ya, ketakutan sebesar apapun tidak akan pernah mengurangi optimismenya untuk menjalankan tugas-tugas kehidupan. Itu poinnya. Jadi seakan Allah ingin memberikan kesan bahwa ini tuh penting sekali. Kalau kita pahami semua petunjuk, dimanapun itu, Anda saat tugas, di militer misalnya, di kepolisian, di tugas-tugas birokrasi, di diplomasi, paham tugasnya, paham aturannya, tenang jalankannya. Itu poinnya. Nah, dan saat sudah paham itu, ya, optimis, nggak ada kata pesimis, jauhi kegelisahan. Kemudian jalani dengan tenang, dengan senang. Ya, senangi, cintai pekerjaan itu. Kalau sudah cinta, dedikasinya tinggi. Ya kan? Maka yang ditampilkan di sini semua tantangan, udah nggak ada kesedihan, nggak ada kekhawatiran, karena saya sudah paham semua isinya. Ini poinnya. Jelas ya? Nah, teruskan ayatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ini poinnya. Maka dalam menjalani kehidupan itu, hei anak cucu Adam, kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini penekanannya ke anak cucu Adam nih, ya kan? Tatkala diturunkan dan berganti generasi kehidupan, ganti lagi menjalani hidup bersamaan dengan turunnya Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam, dan berganti generasi baru sampai hidup selesai. Dengan keadilanku, kata Allah, akan turun selalu pedoman berkehidupan sesuai dengan eranya. Ini indahnya. Sesuai dengan eranya. Jadi karakteristik setiap manusia di setiap era oleh Allah dijelaskan itu memiliki karakteristik yang tidak sama, nggak serupa. Eranya Nabi Adam beda dengan Nuh alaihissalam. Eranya Nabi Nuh alaihissalam beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda dengan era Nabi Musa alaihissalam. Beda dengan era Nabi Isa alaihissalam. Beda dengan era Nabi Muhammad dan umatnya yang alaihissalatu wassalam sampai kehidupan berakhir. Ya, akan tidak sama karakteristiknya. kemajuan teknologinya tidak sama, cara berpikirnya tidak sama, karakternya pun terbentuk akan berbeda. Antropologi, ya keadaan sosialnya tidak akan sama. Dan indahnya di situ, Allah menurunkan hudan sesuai dengan karakter manusianya, untuk memberikan solusi di setiap eranya. Ya, kalau ini benar diikuti, maka kehidupan dalam menjalani misi di bumi ini sampai kita berpulang itu cenderung membahagiakan dan cenderung menenangkan, tenang dan senang. Ini poinnya. Jadi ini yang sering kadang saya tampilkan dalam sedikit bercanda. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, ya, senang dan tenang. Nah, ini tidak mungkin dengan lirik, tidak, tapi dengan pemahaman mendalam terhadap pedoman-pedoman berkehidupan. Ini konsep dasarnya dulu. Nah, di sini kalau kita memahami konsep dasar semacam ini, kita akan begitu menyadari betapa besar Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Jadi Allah itu sayang, saking sayangnya, hei anak cucu Adam, aku tidak berikan tugas engkau di bumi itu kecuali tugas kamu itu dengan ketenangan dan kesenangan. Jadi Allah nggak pengen kita gelisah. Ya, itu akhirnya nanti kita akan sadar kenapa ada amar ma'ruf, kenapa sholat tuh ya. Kenapa diminta sholat? Dasarnya ke sini supaya kamu tenang. Ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu kepada Allah itu benar, hatimu tenang. Kan? Quran surah ke-13 kan ayat 28. Nah, di antara pembuktian dari zikir itu atau implementasi amalan zikir itu bentuknya sholat. Quran surah 20 Taha ayat ke-14. Wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat supaya kamu berzikir kepadaku. Kenapa berzikir ya Allah? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu kepada Allah benar, hatimu tenang. Karena itulah banyak sekali persoalan kehidupan yang membuat seringkali kita gelisah itu tenang ketika dibawa sholat. Baru wudhu aja udah tenang kok. Ya? Masuk masjid udah tenang, kita hampar sajadah sudah tenang, takbir sudah tenang, sujud apa lagi? Ya, jadi ketika diperintahkan dengan satu ibadah, amar ma'ruf misalnya, sesungguhnya menjaga ketenangan kita. Tuh, jadi kalau dasar ini sudah paham, nyaman kita. Makanya dipanggil sholat tuh nggak menggerutu. Hayya alal sholah, nggak ada gerutu. Karena kita tahu ketika dipanggil sholah, pasti falah. Hayya alal falah. Apa itu falah? Tenang dan senang. Sama ketika dilarang pun begitu. Kenapa nggak boleh mencuri? Kenapa haram tuh? Haram tuh kan dari kata hormah. Ya, hormat tuh seakan dengan hormat. Menjaga kehormatan. Ya, supaya kehormatan kamu tidak jatuh. Sebab kalau jatuh, kamu tidak tenang. Orang mencuri itu kan gelisah. Apa dikira orang korupsi tenang? Tidak, gelisah. Ya, apa dikira sang pencela itu tenang? Tidak, dia gelisah. Makanya ketika gelisah dia mencela. Ya kan? Ya, orang merampok itu gelisah. Orang membunuh itu gelisah, nggak tenang. Ya, apa dikira orang korupsi dapat banyak itu bahagia? Tidak, dia tetap gelisah. Ya, bahkan keadaannya sebetulnya tidak senang. Ya, karena tidak senang itu dia mencoba menutupi, menata, begini, begitu. Nggak tenang dan nggak senang hidupnya, nggak nyaman. Maka dilarang. Nah, hukum haram ini untuk menjaga kehormatan. Ya, kewajiban untuk memaksa kita supaya hidupnya nyaman dan tenang. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, Rahman dan Rahimnya, mustahil diwajibkan, mustahil dilarang. Kalau Allah tidak peduli dengan kita, dibiarkannya terserah kamu. Nah, itu bahaya, itu bahaya. Tapi karena Allah pun sudah mendeklarasikan, saya Rahman dan Rahim. Ya kan? Bahkan nama saya pun lekat dengan Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini muncul. Itu gambarannya. Nah, ini dasar yang pertama dulu. Jadi, penting kita pahami bahwa satu, keberhidupan kita di muka bumi ini bukan kehidupan yang hampa. Artinya cuma menjalani bangun, tidur, tidak begitu. Kita punya misi hidup. Satu, kesimpulan pertamanya. Ya kan? Dimanapun kita ditempatkan. Setiap tempat yang dipijak. Jadi, art itu tempat yang kita pijak. Skala kecilnya adalah, skala kecil. Jadi ada skala kecil, skala besar. Sekarang kecilnya, lokalnya adalah di tempat kita lahir, tempat kita tumbuh berkembang. Saya Adi Hidayat, lahir, tumbuh, berkembang di Indonesia. Maka kewajiban saya untuk memakmurkan Indonesia. Maka doktrin dalam Quran pertama, ingat nih saya sampaikan pada umat Islam di Indonesia, pada khususnya, yang lahir, tumbuh, berkembang di Indonesia. Doktrin pertama dari Quran adalah cintai negeri kita. Ya, sekarang sudah menjadi konteks kebersamaan yang disepakati jadi negara, jadi bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Maka terjemah ini ya, al-ard dalam skala kecilnya dibawa ke aspek lokalnya adalah tempat kita berpijak, tempat kita tumbuh. Maka kewajiban kita sebagai orang yang telah mengikatkan diri sebagai warga negara yang tumbuh, berkembang, lahir di sini. Apa yang harus dilakukan? Ini khalifah fil ard, makmurkan. Ya kan? Sukseskan. Nah, maka kita punya kewajiban memakmurkan negeri ini dengan niat ibadah kepada Allah. Itu tugas kita, ibadah. Ya. Dan kita ambil skala kecil lagi. Sekarang kan 38 provinsi. Berapa kabupaten, berapa kota tuh. Anda tinggal di mana? Di kabupaten apa? Di kota media apa? Di kelurahan apa? Di RW, di RT. Skup itu bawa. Tata. Ya, di antara kata khalifah itu sesuatu yang bermanfaat. Kalau hidup bermanfaat. Manfaat untuk sekitaran, manfaat untuk diri sendiri. Kalau berkata yang benar. Ya kan? Berbicara tuh yang betul, yang baik, yang mengandung manfaat, tak bisa diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang merasa beriman pada Allah, ya kan, akan dihisab di hari kiamat, maka berkata yang baik-baik, tak bisa diam. Ya, maka di lingkungan kita berbicara yang baik-baik, yang benar-benar, yang bermanfaat, itulah hidup. Nah, bertanya bagaimana caranya? Ini baca pedomannya. Untuk apa mulut diciptakan? Mulut diciptakan bukan untuk mencela, bukan untuk merendahkan. Mulut diciptakan untuk berbicara yang baik-baik, menghindari yang ini. Kalau kamu mencela, jatuhnya akan begini. Kalau bikin gosip, jatuhnya akan begini. Ini ada komplit semua. Kalau bicara yang baik, akan dapat seperti ini. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kemudian dari ujung kepala nih Allah kasih pikiran. Maka berpikir bagaimana mengfungsikan intelektual kita untuk membangun negeri, membangun bangsa, dan niatkan sebagai ibadah. Ya, supaya masyarakat itu makmur, hidupnya nyaman, sehingga dengan nyaman itu menyembah Allahnya pun enak. Kan kenal dengan Allah. Jadi umat Islam itu kalau dia jujur, masuk kerja tepat waktu, jujur ditanya, Anda tuh hebat, ya katakan karena Allah perintahkan saya begini. Bukan sekedar ada aturannya, karena Allah perintahkan. Ya, nanti kita akan melihat dengan izin Allah ketika berpulang. Lihat pejuang-pejuang dulu tuh. Ya, pahlawan-pahlawan yang hebat itu. Yang bahkan mereka meneriakan Allahu Akbar, mereka berjuang dengan luar biasa, dengan keikhlasan mereka. Ya, mereka berniat ibadah. Ya, sangat kecil kita dapati potensi-potensi tujuan duniawi. Saya belum pernah dengar ada dalam sejarah pejuang-pejuang masa lalu berjuang untuk mendapatkan materi dunia. Tidak. Ya, mereka ingin mendapatkan ridha Allah dengan hadirnya kemerdekaan ini. Lahir kemerdekaan, semua bisa bahagia, semua bisa tenang. Tapi luar biasanya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Betul-betul ikhlas mereka tuh. Lacak lagi sejarahnya, kita pelajari lagi. Nah, sekarang setelah mendapatkan itu, tugasnya mengisi. Ya, memakmurkan, bukan merusak, bukan berkelahi, bukan berselisih, bukan merendahkan. Kita semua bersatu. Nah, doktrin dalam Islam itu mencintai negeri. Poin pertamanya. Makmurkan, bermanfaat, sukseskan di semua lini kehidupan. Jadi apapun, jadi pejabat yang baik, yang disiplin, yang bersih, gitu kan, yang membangun, yang punya visi. Jadi birokrat demikian, jadi rakyat yang saling menyatu, saling mendoakan. Jadi guru-guru yang mencerahkan, berkemajuan, mengajar dengan baik. Itu poinnya. Nanti setelah itu skalanya skala global. Ya, setelah kita bagus menginspirasi negeri-negeri lain, maka jadi pemain global. Berperan, ya, sehingga kita kompak di dalam dulu. Setelah kuat, setelah bagus, setelah baik, makmur, berperannya itu bisa lebih optimal dan jadi sorotan. Kalau sudah kemudian jadi contoh, ya, jadi idol dalam satu konsep yang benar, yang lain mudah untuk mengikuti. Ya, maka kebanggaannya pun menjadi berlipat. Nih fungsi utamanya, tugasnya. Nah, bagi seorang muslim, bagaimana menjalani kehidupan dengan benar, dengan baik itu diterapkan dalam lingkup kehidupannya sebagai value dari nilai spiritualnya. Nah, ini ada hudan di dalamnya. Nah, di setiap era berganti, ini bagian akhirnya, di setiap era berganti Allah turunkan ya hudan ini, dan uniknya diberikan nama-nama sesuai dengan eranya untuk membedakan satu era dengan yang lainnya dan perbedaan karakter dalam umatnya. Baik, kita cepat saja dulu. Misalnya, kita ambil di sini cepat ya, karena ini kan dari Nabi Adam, Nuh, dan sebagainya, waktunya terlalu luas. Kita ambil 3 nabi, 3 rasul yang viral saja. Ya, yang paling banyak diungkap, yang keturunannya, kekinian pun masih kita bisa akses, kita dapati dalam interaksi keseharian. Misal, Nabi Musa alaihissalam. Baik, Nabi Isa alaihissalam. Dan puncaknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, yuk kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Kita sepakat dan kita bisa lacak dalam sejarah, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pedoman berkehidupan yang diperintahkan kepada Musa alaihissalam untuk mengajarkan itu kepada kaumnya, kepada umatnya. Baik, tahan sebentar. Saya ingin memberikan penekanan dulu kenapa saya munculkan Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Untuk memahami ini, supaya mudah kita mencermanya, Allah menurunkan pedoman berkehidupan supaya misi di bumi ini mudah dijalankan. Nah, pedoman ini kan mesti ada yang menjelaskan. Ya kan? Mesti ada yang menjelaskan. Nggak mungkin yang jelaskan malaikat, karena dimensinya berbeda. Ya, materinya tidak sama, makhluknya tidak serupa. Yang menjelaskan harus manusia lagi, ya kan? Jadi kalau malaikat aja nggak mungkin, apalagi Allah yang sangat berbeda, Khalik sangat jauh berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ya, dan tidak boleh dinisbatkan sifat-sifat ketuhanan kepada makhluk untuk membedakan secara sempurna. Ya, untuk membedakan. Jadi kalau kita ingin mengetahui makhluk dengan Khalik, Tuhan dengan yang bukan Tuhan, sifatnya mesti 100% different, totally different, harus berbeda sama sekali, nggak boleh sama. Sebab kalau ada sebagian sifat itu ada dimiliki makhluk, maka ada makhluk berpotensi di Tuhan, dan itu mustahil. Jelas ya? Berbeda sama sekali. Laisa kamitslihi syai'. Maka yang paling mudah dipahami adalah Allah kemudian menugaskan, memilih di antara kalangan hamba itu untuk membawa pesan-pesan pengajaran. Pesan-pesan pengajaran disebut risalah. Orang yang membawa pesan itu disebut dengan rasul. Maka Rasul membawa berita besar, membawa informasi yang agung, yang besar, bukan informasi biasa, bukan terkait dengan informasi-informasi manusia biasa, tapi informasi terkait dengan cara menjalani kehidupan. Sesuatu yang besar, yang agung, informasi yang tidak biasa disebut dengan naba. Pembawanya disebut dengan nabi. Di sini kita kenal istilah nabi dan rasul. Maka penting ada nabi, penting ada rasul untuk menjelaskan pedoman ini. Nah, di situ sudah kita dapati fungsi hidup kita, kenapa ada di bumi, kita mau kemana, pedomannya apa, penjelasnya siapa. Maka di setiap era selalu ada nabinya, selalu ada siapa? Rasulnya. Nabi untuk lingkungan dekatnya, rasul kalau sudah ada umatnya. Nabi Adam, Hawa turun, belum ada umat. Tapi Nabi Adam diberikan petunjuk oleh Allah untuk lingkup terdekatnya. Makanya Adam dipilih. Dipilih membawa sesuatu disebut istofa. Orangnya disebut dengan Mustafa. Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-33. Innallaha astafa Adam. Allah memilih Adam untuk lingkar terdekat. Jadi Adam Nabi alaihissalam. Kemudian telah berkembang generasi ada umatnya, ya. Quran surah ke-4 ayat 1, An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah Adam wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Keturunannya ada laki-laki dan perempuan, membentuk kabilah-kabilah, membentuk suku-suku, komunitas baru. Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maka bergabung komunitas itu, bergabung masyarakat baru, membentuklah sebuah, ya, konteks kehidupan bermasyarakat, berkoloni lagi. Kalau sudah seperti itu ada umat, berarti ada rasul. Maka di era Nabi Nuh nanti Rasul pertama terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadilah masyarakat global, masyarakat dunia seperti yang sekarang ini kita rasakan. Nah, kita ambil 3 dari perjalanan kehidupan itu sampai era kita kini yang paling dekat masanya ke kita, yang paling viral, yang paling mudah dikaji dari kalangan Rasulnya dan kitabnya. Itu maksud saya. Musa, ya, kita ketahui Allah berikan Taurat. Cepat saja. Nah, Isa alaihissalam kita ketahui Allah berikan Injil. Nabi Muhammad SAW kita ketahui Allah berikan Al-Quran. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Saat Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dan disebut dengan kitab, Nabi Musa mendapatkan kitab namanya Taurat. Nama ini untuk memberikan spesifikasi karakter pada eranya Nabi Musa alaihissalam dengan kekhususan umatnya. Jadi Taurat ini memang desainnya untuk umatnya Nabi Musa di masa itu, dengan kehidupan di masa itu, dengan perkembangan teknologinya, dengan keadaan masyarakatnya secara antropologi, sosiologis dan sebagainya. Dipilihkanlah, ya, oleh Allah diberikan pedoman, dipilih kemudian Musa alaihissalam untuk menjelaskan, kitabnya disebut dengan Taurat. Saat Allah menurunkan Taurat kepada Musa, maka perhatikan baik-baik, nama Taurat ini tidak lepas dari sifat hudan. Di dalamnya ada hudan. Jadi intinya Taurat ini ya hudan. Kalau diikuti, maka tenang berkehidupan, senang, nyaman, mudah melalui kehidupan dan sebagainya. Demikian isinya seperti itu, sesuai dengan karakter umatnya. Jelas ya? Nah, contoh, Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat kedua. Wa atayna Musal kitaba. Dan dengan keagunganku, kata Allah, aku berikan kepada Musa kitab. Ya kan? Nah, di kitab ini, kita belum tahu namanya tuh. Di kitab ini, apa fungsinya? Wa ja'alnahu hudan. Dan aku jadikan kitab ini, aku berikan kepada Musa hudan, pedoman berkehidupan. Untuk siapa? Li Bani Israel. Untuk Bani Israel, umatnya Musa pada masa itu. Lokal sifatnya. Untuk waktu itu saja, karakternya untuk masa itu. Ya, baik, jelas ya. Nah, apa nama kitabnya? Ya, kita lihat kemudian, misalnya di Quran surah ke-5 Al-Maidah di ayat ke-44. Coba ya. Yuk buka mushaf ya supaya ada ketersambungan kita dengan mushaf. Coba lihat halaman 115 ya, paling kanan di pertengahan. Baik. Ya, betul. Ayat ke-44, 115 paling kanan di pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Inna anzalna Taurah." Dengan keagunganku, aku turunkan ya satu kitab yang agung kepada Musa alaihissalam, yaitu Taurat. Teruskan, "Fiha hudan wa nur." Di dalamnya hudan, isinya petunjuk berkehidupan. Jelas ya? Baik, jadi di Quran surah 17 disebutkan, ini kitab aku berikan ke Musa. Di dalamnya ada hudan. Baik, wa atayna Musa, dan dengan keagunganku aku berikan kepada Musa al-kitaba, kitab. Dengan wa ja'alnahu, dan aku jadikan kitab itu hudan sebagai pedoman berkehidupan. Itu siapa? Li Bani Israel, untuk umatnya Musa, Bani Israel di waktu itu. Ya. Jadi dengan karakter yang khusus pada masa itu. Jadi tidak di generasi selanjutnya, khusus untuk masa itu saja, karena desainnya untuk karakteristik umat pada masa itu, keadaan masa itu, perkembangan masa itu diturunkan. Ya, lalu kita ingin tahu apa namanya, maka dijelaskan di Al-Maidah di ayat ke-44, "Inna anzalna Taurat." Namanya Taurat. Jelas. Oke. Okay? Nabi Isa alaihi salam kan berganti itu ya. Saya agak cepat, kan Nabi Musa itu kurang lebih 2000 tahun. Ya, sebelum eranya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa itu kurang lebih 600 tahun sebelum eranya Nabi Muhammad SAW. Saya cepat, jadi saya lewati masa-masanya Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, ya, bahkan nanti ada sebelumnya, bahkan nanti ya ada apa namanya, dari generasi-generasi terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Kita teruskan, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa namanya apa kitabnya? Injil. Ya, di ayat ke-46 di sini ya. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam. Ya, dan nah ini yang paling menarik ya. Dan dengan keagunganku, kata Allah, aku iringkan, aku susulkan dari jejak-jejak nafas kehidupan para nabi itu, ya, dari genealoginya Bani Israel tuh. Ya, kan Bani Israel itu ke atas tuh ditarik. Musa itu kan meneruskan ya. Dari tarikan atasnya kan dari eranya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ibrahim alaihissalam melahirkan putra dari jalurnya Sayyidah Hajar alaihissalam, ya Ismail alaihissalam, jalurnya Sayyidah Sarah ya alaihissalam, nanti ada Ishak alaihissalam. Dari Ishak nanti turun Yakub. Dari Yakub nanti ada 12 sisinya itu. Ya, dari 12 salah satunya ada Yusuf alaihissalam. Nanti ada Lewi kan, Yahuda dan sebagainya. Turun ke bawah itu generasinya. Sampai nanti kita temukan Musa alaihissalam, kita temukan kemudian Daud, kita temukan Sulaiman sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Nah, diiring-iringan Musa ke bawah ini, ya kata Allah, kami iringkan. Ya, generasi ini berkembang, ya karakternya sudah berubah nih, nggak sama lagi dengan yang sebelumnya. Kan kita gampangnya beginilah, ya saya kan lahir di 80-an, 84, sekarang sudah 2023. Generasi saya lahir atau 90-an saja sejak SD misalnya sudah nggak sama dengan sekarang. Ya iklan TV-nya sudah beda, karakter masyarakatnya sudah berbeda, nggak sama orang dulu dengan sekarang. Itu baru berapa tahun, berapa puluh tahun, apalagi ganti generasi. 1000 tahun, 500 tahun misalnya, sudah berbeda jauh sekali. Nah, karena itu, karena secara antropologi juga berbeda, secara sosiologi berbeda, karakternya berbeda, maka kitabnya pun harus disesuaikan kepentingannya dengan umat yang ada pada saat itu. Maka ketika diutus Nabi Isa alaihissalam, karakternya sudah nggak sama. Walaupun secara genealogi ini Bani Israel, tapi karakternya nggak sama dengan Bani Israelnya di masa Musa alaihissalam. Sudah lewat periodenya nih, periode Daud, periode Sulaiman alaihissalam. Lewat, karakternya sudah berubah. Maka diberikan kitabnya pun namanya dibedakan oleh Allah. Ya, walaupun sifatnya masih sama, hudan juga. Ini pedoman juga, cuman karakter umatnya sudah nggak sama. Maka namanya diberikan nama yang beda untuk memberikan kesan eranya tidak sama. Maka Allah berfirman, waqafayna ala atharihim bi'isa bin Maryam, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Tuh, ya, aku iringkan nih dengan risalahnya Nabi Isa alaihissalam untuk mengkonfirmasi kebenaran hidayah yang Allah berikan, hudan yang Allah berikan sejak eranya Taurat dari Musa alaihissalam. Jadi ini mengonfirmasikan bahwa nggak ada perbedaan misi daripada Nabi dan Rasul itu. Semua misinya sama. Membimbing manusia, mengarahkan pada kebaikan, dan puncaknya mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Nabi sama, risalahnya sama. Mengenalkan diri kepada Allah. Dan memberikan manfaat di setiap eranya sesuai kebutuhan umatnya. Maka, apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam? Wa'atainahul Injil. Ya, dan dengan keagunganku, aku berikan kepada Isa alaihissalam namanya Injil. Fihi hudan. Di dalamnya tetap fungsinya hudan. Nah, jadi di era Nabi Musa alaihissalam itu, apa? Taurat, fungsinya apa? Sebagai hudan. Di era Nabi Isa, saya lompat untuk cepat ya, yang paling viral saja, diantaranya, ada Injil. Fungsinya apa? Hudan. Ya, untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Isa alaihissalam. Huda wa nur. Ya, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa huda wa mau'izatan lil muttaqin. Nah, jadi ini poinnya. Ketika Allah menurunkan Injil ya kepada Isa alaihissalam, isinya adalah pedoman berkehidupan. Untuk siapa? Bani Israel, umatnya Nabi Isa di era itu, di masa itu. Dengan karakteristik itu diberikan tuntunan. Ya kan? Nah, sudah tidak relevan kalau menggunakan Taurat karena eranya sudah berbeda. Karakternya sudah nggak sama. Ini sudah di masa ini saja. Bahkan pindah ke masa Daud pun sudah ada Zabur kan? Sudah berbeda lagi. Nah, setiap eranya itu Allah dengan keadilannya turunkan. Ini yang cocok, ini yang komprehensif ini. Kalau kamu paksakan pada yang sebelumnya, sudah berubah eranya. Ya, nggak akan terpakai secara komprehensif karena kecenderungan manusia sudah nggak sama, sudah beda. Itu poinnya. Nah, berpindah kepada eranya Nabi Muhammad SAW, dan ini sebagai Nabi penutup. Rasul penutup, nggak ada nabi lagi setelah ini. Artinya apa? Umatnya pun umat penutup, nggak ada umat lain lagi. Jadi ini umat terakhir. Ya, sampai berakhirnya kehidupan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi nabi, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, menjadi rasul, dan sebagai khataman nabiyyin, sebagai rasul penutup, ya kan? Maka umatnya pun yang dihadapi umat terakhir. Dalam arti umat terakhir itu umat yang akan menjalani kehidupan terus sampai berakhirnya kehidupan. Sesuai dengan ajalnya masing-masing. Ya, di era beliau ada masyarakatnya, kemudian meninggal terus sampai kehidupan berakhir. Ya, jadi risalahnya Nabi Muhammad tidak berhenti dengan wafatnya beliau. Kalau ini tidak, karena ini kan masih ada nabi setelahnya, Musa masih ada nabi setelahnya. Kan rasulnya berhenti, risalahnya selesai. Ya, kitabnya selesai. Nabi Daud ya, rasulnya meninggal, risalahnya selesai, kitabnya selesai. Nabi Isa juga begitu. Ya, tapi secara logis dan secara rasional, ini kan umat terakhir nih yang berkehidupan. Dan ini nabi terakhir. Nah, maka konsekuensinya nabi terakhir ini, walaupun nabinya meninggal, risalahnya tidak boleh terputus. Sebab tidak ada nabi lagi setelah itu. Dan ini umat yang terakhir. Karena itulah Allah secara rasional, secara logis, mesti menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW satu kitab yang berbeda karakternya dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya kan? Harus menurunkan satu pedoman berkehidupan yang lebih komprehensif, lebih holistik, karena akan membimbing seluruh umat manusia sampai kehidupan itu berakhir. Nah, isinya harus selalu relevan. Solehun likuli zaman wal makan, wa muslehun likuli zaman wal makan. Harus selalu relevan dengan setiap generasi-generasi yang kemudian hadir berkehidupan sampai kehidupan ini nafasnya selesai, nafas buminya selesai. Sifatnya harus begitu. Dan harus berbeda kitabnya. Turunnya pun mesti berbeda, mesti lebih istimewa. Maka untuk yang terakhir ini Allah berikan keistimewaan yang sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Setiap malaikat yang membawa, ya kan, pada kitab-kitab sebelumnya, dia dikenal menjadi teman nabinya. Seperti Nabi Musa berteman dengan malaikat Israel. Ya, nabi-nabi Bani Israel itu temannya malaikat maut semua, itu rata-rata. Nabi Daud dengan malaikat Israel, demikian seterusnya. Nabi Muhammad diperintahkan malaikat Jibril untuk membawa wahyu. Ketika diperintahkan naik status jadi Sayyidul Malaikah, ya, pemimpin para malaikat, dikenal dengan Ruhul Amin. Ya, dikenal dengan Ruhul Amin. Next status. Turunnya di satu malam. Malamnya langsung mulia. Ya, yang memiliki nilai pahala lebih daripada 1000 bulan. Dikenal dengan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairan min alfi syahr. Dan penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, malam yang penuh dengan berkah. Turun harinya, hari Jumat. Jumat naik status menjadi Sayyidul Ayyam. Diturunkan di Mekah. Mekahnya langsung penuh dengan berkah. Hijrah ke Yathrib pun Yathrib berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Diberikan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, statusnya naik jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dengan keberkahan yang terakhir ini. Pemimpin para Nabi dan Rasul. Maka, kitab yang terakhir ini mesti diakses. Bisa dibaca oleh setiap kalangan, setiap generasi. Ya, mesti terjaga sifatnya. Karena harus abadi terus. Walaupun nabinya meninggal, selesai, tapi ajarannya mesti terwariskan. Kitabnya mesti abadi, mesti terjaga. Beda dengan yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya nggak ada jaminan itu. Karena itu sulit kita temukan. Yang dengan konteks Taurat, Injil misalnya, apalagi Zabur dan sebagainya, sulit kita temukan yang aslinya. Yang dibacakan sama di setiap tempat. Ya, yang punya originalitas yang sama. Semua dibaca dengan redaksi yang sama. Dengan lafad yang sama saat mula ia diturunkan pertama kali. Sulit didapatkan. Ya, karena memang fungsinya hanya untuk lokal saja dan satu era itu saja. Tapi yang terakhir ini, dia mesti bisa diakses oleh semua generasi. Mesti bisa dibaca. Ya, mesti bisa dipelajari. Dan terus harus lintas generasi. Ya, sesuatu yang dibaca lagi, tidak ada berhenti dibaca lagi, itu dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Quran. Ya, dari kata qiraah, ya, dari kata makru yang dibaca, qiraah bacaan, ya, kata kerjanya qaraah. Kalau dia dibentuk superlatif yang terus-terusan dibaca, maka disebut dengan Quran. Kalau dikhususkan pada ini saja, tidak yang lain, tambahkan alif lam menjadi Al-Quran. Ya. Maka semua akumulasi kemuliaan ini kemudian dirangkum dalam satu waktu, dinamakan dengan Ramadan. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 185 untuk menggambarkan ini. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Nah, namanya saya sudah beda sendiri. Jadi dari namanya saja sudah memberikan kesan bahwa kitab ini sekalipun nabinya wafat, kan, di eranya, tapi dia akan terus terjaga melintasi setiap era. Dan mudah untuk dibaca, yang paling gampang dibaca, yang mudah diakses, yang mudah dipelajari, yang melintasi zamannya dan sama dengan saat diturunkannya. Allah jaga. Quran surah 15 ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dengan keagunganku, aku yang turunkan Al-Quran sebagai pengingat, kan? Mengingat bahwa ini kitab yang terakhir, kitab yang paling mulia, mudah diakses, dan aku yang menjamin untuk menjaganya. Allah jaga. Sampai sekarang, satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang bisa diakses, yang sama dengan saat turunnya, yang dibacakan di setiap tempat. Ya, lintas generasi, semua baca, dan yang paling dahsyat, di setiap tempat bacaannya sama. Dan jaminan Allah terjadi. Silahkan Anda cek, anak kecil bisa baca, orang dewasa bisa baca. Bahkan yang paling dahsyat, dalam tanda petik ya, yang orang sebut tidak bisa melihat pun, itu bisa hafal isinya, bisa baca. Di mana ada kitab yang nggak bisa dilihat tapi bisa dibaca? Cuma Quran. Ya, ini nggak dilihat. Ada orang nggak lihat tapi bisa baca. Ya, Al-Fatihah lancar, Al-Baqarah lancar, bahkan 30 juz lancar. Ya, ini kalau bukan firman Allah, ini mustahil bisa begini. Karya manusia nggak bisa begini. Karya manusia itu punya sifat kemanusiaan. Silahkan cek. Ada buku orang hafal, hatam, baca 3 kali. Belum tentu hafal isinya sesuai dengan kata-katanya, titik komanya. Belum tentu tuh. Dan nggak akan ditemukan seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ada sifat bosan. Silahkan cek karya manusia, walaupun dia misalnya, mohon maaf ya, sehebat apapun bestseller, 2 kali 3 kali baca, bosan, nggak tahu isinya. Ya. Ini baca Al-Quran, Al-Fatihah dibaca tiap hari, 17 kali. Tiap hari, 17 kali. Setiap hari. Dan saya rasa-rasanya belum pernah dengar keluhan, ada orang bosan baca Al-Fatihah. Ini kurang apa lagi untuk menunjukkan bahwa ini benar firman Allah, risalah ini benar, risalah yang dibawa Nabi ini benar, kan? Dan tidak ada meminta apapun dari konteks materi, ya, nggak ada kaitan sama dunia, minta ini, minta itu. Ini bimbingan kehidupan. Jadi dari segi namanya sudah membawa arti. Itu poinnya. Yang kedua, dari segi sifatnya pun Allah tidak pisahkan dari sifat-sifat sebelumnya. Ya, dia membawa sifat yang sama, yaitu hudan. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan. Di dalam Quran itu bukan bacaan biasa. Dinamakan Quran supaya bisa diakses, supaya orang mudah untuk membaca, supaya lintas generasi mudah berinteraksi. Tapi tujuan baca itu bukan sekedar untuk dibaca, membuktikan kemu'jizatannya, tapi juga membawa kurikulumnya, karena Al-Quran itu mu'jizat wal manhaj. Mu'jizat menunjukkan kebenaran risalah Rasulullah SAW yang mulia, dengan sekaligus manhaj, kurikulum hidup. Manhajnya itu hudan. Hudan untuk siapa? Linnas. Perhatikan bedanya. Yang ini libani Israel, lokal sifatnya. Yang ini linnas, untuk semua sampai akhir kehidupan. Jadi isi Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu pedoman hidup. Hidup kita ada di situ semua. Solusinya dijelaskan siapa kita. Jadi kalau Anda bertanya begini, kita ini siapa? Mau kemana? Kenapa diciptakan di dunia ini? Untuk apa kita diciptakan di sini? Mau kemana? Apa yang harus dilakukan? Di tubuh kita ada apa saja? Dari jasmaninya secara fisik body, kemudian akalnya, intelektualitasnya, spiritualnya, rohnya. Ini fungsinya apa saja? Mau kemana arah hidupnya? Ya, siapa yang mencipta kita kok tiba-tiba ada begini? Siapa yang mencipta ayah ibu kita? Bagaimana terkoneksi dengannya? Setelah meninggalkan bumi ini mau kemana? Kenapa mesti percaya kepada yang gaib dan sebagainya? Jawabannya ada di mana? Silahkan Anda buka buku manapun, nggak ada yang bisa jawab. Yang bisa jawab itu cuma satu, ini Al-Quran. Karena ketika Allah turunkan Quran, Allah sudah declare ini hudan, pedoman berkehidupan. Jadi kalau kita ngaji dengan benar dan mengamalkan isinya, maka Quran akan merubah hidup kita. Ya, ya. Jadi kalau Anda ditanya, kenapa saya mesti baca Quran? Jawab, karena Quran akan merubah hidup kita. Menjadi lebih bahagia, menjadi lebih tenang, dan sukses dalam berkehidupan. Itulah sebabnya pembuktian tertinggi dari Allah tidak menurunkan Quran di Romawi, tidak di Persia. Padahal ketika Nabi Muhammad SAW itu berkehidupan, sudah ada yang maju kan? Ada Romawi, ada Persia. Tapi Allah turunkan di lembah yang tandus. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Lembah yang tandus, yang konfliknya itu banyak, dinamika sosialnya luar biasa. Ya, kriminalitasnya tinggi, diturunkan di sini. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada dunia dan semua penghuninya, bahkan alamin, semua alam, inilah dahsyatnya Al-Quran. Merubah semua sifat keburukan jahiliyah menjadi manusia terbaik di zamannya, khairu ummah. Silahkan lacak siapa itu Umar bin Khattab sebelum kenal Quran. Ya? Jundub bin Junada sebelum kenal Al-Quran, Khalid bin Walid sebelum kenal Al-Quran. Dan lihat bagaimana transformasi kehidupannya setelah mereka kenal dengan Al-Quran. Dari jahiliyah jadi khairu ummah. Dan value dari Quran itu dibawa ke setiap tempat, maju tempatnya. Dan membangun peradaban. Beda antara Madinah, tamadun, dengan hadarah itu beda. Kalau hadarah itu kemajuan aja. Secara teknologi, infrastruktur, bangun itu peradaban. Mesir punya peradaban, dulu punya. Ya, tapi peradaban itu belum tentu punya value. Penindasan ada, kriminalitas juga banyak, dan sebagainya, yang dikriminalisasi juga banyak. Nah, ketika punya value, maka berubah dari hadarah menjadi tamadun sifatnya. Ya, tempatnya disebut dengan madani. Yang memberikan value itu disebut din. Makanya ada korelasinya. Apa din yang bisa memberikan value yang merubah orang menjadi maju dan berkehidupan? Ya, maka dijawab di Quran surah ketiga, di ayat ke berapa? Ayat berapa? 19. Ini pada bengong nih. Saya tanya sama ini ya, teman-teman ya. Sama kameramen nih. Yang pegang handphone sana kesini. Inna dina indallahil Islam. Ya, itulah Islam. Itulah Islam. Nah, dan dalam Islam itulah kemudian kita mendapati sumber pokoknya, yaitu Al-Quran. Nah, itu gambarannya. Ya, jadi kalau kita sekarang ini punya kesadaran yang utuh untuk mengakses Al-Quran dengan cara yang benar. Ya, dibaca bagus, ada pahala, dan itu membuktikan mu'jizat. Tapi kita tidak mendapatkan manhaj kalau tidak mengkaji dan mengamalkan. Maka yang paling elok, paling baik sejatinya itu dikurikulumkan, ditematikan. Jika kita dari 6.236 ayat itu bisa mendapatkan tuntunan spesifik. Apa yang kita pilih, bagaimana berkehidupan, ya kita jalani itu sampai wafat. Kan itu saja berkehidupan itu ya. Nah, bagaimana kemudian kita membuat tematik itu, tema-tema itu, sehingga kita bisa menjalaninya sampai titik, gitu kan? Tematik ya, temanya kita keluarkan sehingga kita jalani sampai kehidupan berakhir gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah ya. dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan pembahasan kita sampai dengan topik ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk kita semua. Dan perkenankan saya menyampaikan 3 informasi penting. Yang pertama seputar penjadwalan. Besok teman-teman yang ada di Bogor, besok ba'da